Untuk pengalaman paling best, hotel di Terengganu bawah 1000. Jom. Sebelum kita tengok suasana bilik, kita tengok dulu suasana sekeliling. Bilik dia memang best bang. Kalau kau nak menikmati suasana bagaikan maharaja di zaman silam, bilik dia memang. Tapi kita tengok dulu reception dia bang. Reception dia. So ini kira macam reception dia lah. Sampai-sampai kau kena naik sini. Dekat sini dia kau dah rasa feel dia berbeza. So ini kira meja reception dia lah. Ke situ kau kena bayar. Sambil tu ruang menunggu. Ini kali ketiga aku dekat sini. Yang best dekat sini dia tempat lain daripada lain. Bawa budak-budak, experience dia berbeza bang. Internet tak ada, TV tak ada, merokok pun tak boleh. So pendek kata, kalau untuk detox kita punya life yang biasa-biasa, ini tempat paling best dan paling kena. Lepas saja check-in bang. Lepas saja check-in. Kalau kau boleh tengok ruangan dia, kau boleh tengok suasana. Suasana dekat kawasan ni memang lain daripada yang lain. Ini style rumah yang kami duduk lah. Ya, kalau ikut faham aku, dia rumah tradisional Terengganu bang. Rumah tradisional Terengganu. Seni kayu dia cukup unik bang. Cukup unik. Dulu kalau datang sini memang semata-mata nak bawa budak mandi kolam, lepak, relax dan santai. Tapi kali ini ada dua sebab utama. Pertama detox, kedua nak menghayati seni kayu di Terengganu. Ini detox yang pertama bang. No smoking. Dekat heritage village ni bang, it is no smoking area. Kalau nak mokok kena keluar. Kau membayangkan, ada beca. Kau membayangkan aku. Ya, aku yang memang. Kak boleh duduk ke ni kak? Boleh. Ha. Aku yang memang jenis merokok kuat lah. Merokok kuat, tak boleh merokok dalam bilik. Tak boleh merokok dalam kawasan heritage village ni mak. Ya. So detox yang kedua, yang ini aku rasa buat kita 50-50. Nak datang ke tak datang. Tapi kalau datang, berbaloi, berbaloi. Jom. Detox yang kedua bang. Wi-Fi. Dekat sini tak ada Wi-Fi bang. Tak ada Wi-Fi. Memang tak bagi Wi-Fi. Mungkin satu sebab Wi-Fi tak sampai. Dua, memang dia nak kekalkan perkampungan ni betul-betul cara kampung. In fact, line internet atau Celcom ke line internet yang kita ada pun tak semana laju biasa. Jadi budak-budak kalau tengok YouTube boleh, tapi tak sepantas biasa. Dan ini yang paling best. Kita dapat mengasa dengan keluarga kita hidup tanpa gadget. Ha, memang best. Walaupun tak ada rokok, walaupun tak ada internet, apa hiburan yang ada? Ada dua. Ada dua. Pertama, kita ada congkak. Kau mahu tahu main congkak? Ha? Kedua, kolam. Jadi kalau untuk family, ada budak-budak, ada kolam, memang best lah. Memang best. Cukup percutian demo bang. Janji demo dapat berendam, dekat luar tu terus nampak ocean. Terus boleh ke pantai. Dan aku rasa untuk suami isteri yang baru-baru kahwin, baru-baru nikah, sini pun tempat paling best untuk kau melepak. Kita tengok kolam, lepas tu kita tengok bilik dia bang. Memang, ah, marvelous. Yang kami tidur, dia tak panggil bilik pasal dia memang rumah semua. Macam tu. Dia tengah buat proses-proses renovasi kecil lah. Repair-repair pasal PKP hari tu. Ya, so dia kena maintain balik tempat ni. Tengok. Ini mesin giling tak salah aku. Giling, giling. Ya, memang best bang. Memang perabasi. Say hi guys, say hi. Hi. Okay, enough, 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 enough. Ha. I play, try to play. Play what? Play the pool. Nope. So basically ni kawasan depan, belakang tu ada satu lagi area lagi. Kita pergi situ, baru kita masuk bilik. Kurang pasti berapa unit yang ada. Berapa unit, tapi dia macam ada dua kawasan. Satu area depan,
Area depan ni yang kami duduk, kami makan tadi. Dan dia ada area kedua. Area baru, bang. Masa first time aku datang, cuma area depan ni aja. Area belakang tak ada. Kali kedua aku datang, dia ada spa. Lepas tu dia ada, dia pula ada. Lepas tu PKP. Dan hari ini kami datang balik buat kali yang ketiga. Dan ini ruangan baru, bang. Ruangan baru. Memang cantik. Masya Allah. Tengok. Kat sini pun ada beberapa unit rumah. Rumah, dia panggil rumah. Memang aku rasa rumah ni rumah Terengganu. Rumah Terengganu ke rumah Kelantan ke aku tak pasti. Tapi memang besar kawasan dia, bang. So basically, kalau kau mau datang, kau mau try minta kawasan depan lah. Try minta kawasan depan. Dia mungkin sedikit mahal, tapi dekat lah dengan kereta dan sebagainya. Ini rumah apa kecil ni? Ini aku tak pasti rumah apa. Mungkin dia saja buat lah kot. Minat dia kan? Minat dia. Seingat aku, masa awal-awal aku datang ke sini, aku rajin bertanya lah. Masa tu ada pekerja dia, jadi aku banyak bertanya. So macam mana dia buat? Dia cari dan dia beli rumah-rumah ni, kemudian dia buka, dia pasang dan bawa kemari. Bawa ke sini lah. Walaupun rumah lama, kadang-kadang first time aku sampai sini, aku fikir dia nak bagi satu kemodenan, satu rasa baru pada rumah lama. Tapi tak. Dia kekalkan rumah lama tu, bang. Cuma tambah aircon lah. Itu menara dia, bang. Itu menara dia. Kalau tak salah aku, kalau aku salah aku minta maaf. Cerita filem Merong Mahawangsa. Diorang syuting kat sini. Merong Mahawangsa. Layar berbelok-belok. Sauh dibungkar di tempat tenang. Yang tinggal hati tak elok. Yang pergi hati tak tenang. Aciye. Kolam dia, bang. Satu-satunya kawasan hiburan ataupun entertainment untuk family, especially budak-budak lah. Tidaklah aku kata internet itu tak ada. Cuma wifi. Dan memandangkan kawasan ni agak remote area, so internet kurang laju. Kalau 4G pun tak sampai. Tak sampai. Yang ini aku kena tunjuk kat kamu. Pokok ajaib. Pokok ajaib. Kali pertama tengok pokok. Kali kedua tengok pokok. Tapi kalau tenung lama-lama, sebenarnya dia shower, bang. Shower. Nampak tu? Ha, bijak betul. Ini seni, bang. Seni kayu. Nampak? Yang kami duduk. Oh, memang best, bang. Nampak belakang. View dia pun best, bang. Ini daripada luar, pandangan luar. Memang just nice. Memang kena dengan adatnya. Masuk rumah, basuh kaki. Jom. Ini kawasan luar dia. Setiap rumah dekat sini ada satu area beranda, bang. Tempat kita naik, kita lepak-lepak, letak barang ke apa ke. Tapi kalau zaman orang dulu, dia meletaklah hasil tangkapan ke hasil talaman. Masuk aja first kali, terus tengok katil dia, bang. Katil dia memang sedap, tebal, best gila. Cuma satulah, cuma satu aku kena beritahu awal-awal. Kalau dah namanya remote area, kawasan kampung, nyamuk mesti ada. Nyamuk mesti ada. Dan ini membawa kita kepada detox, bang. Alat untuk detox. Di samping dia detox, dia boleh menghindarkan nyamuk dekat dengan kita. Kau mungkin ada benda ni. So, kau jangan risau, bilik ni ada aircon. Dia ada kipas dua. InsyaAllah cukup sejuk lah. Cuma siang lah. Siang agak-agak panas sikit sebab dia pakai bumbung. Sempoi. Dia pakai bumbung tanah liat tu yang kecil-kecil tu. So ni produk dia, bang. So fungsi benda ni sebenarnya dia untuk detox, bang. Dia pakai ion. Sama ada boleh letak atas meja. Macam ni. Sempoi. Atau pasang kat tengkuk. Pasang kat tengkuk. Settle. Settle.
So fungsi dia, satu untuk detox, very good. Dia remove all the, dia hindarkan bakteria daripada dekat dengan kita. Lepas tu pernafasan kita, pernafasan kita jadi lebih smooth, insyaAllah. Dan paling, dan untuk kawasan ni, nyamuk. Dia menghindarkan nyamuk. Jom kita pusing sambil kita pakai Oka Pocket Go. Let's continue our room tour at the Heritage Village. Jom. Pintu yang pertama bang, yang ini jangan salah buka pintu. Sebab kalau kau membuka pintu ini, ke mana dia bawa kau? Terus terjun ke jamban. Ha, terus terjun ke jamban. Tapi macam aku cakap, dia ada kipas. Dia ada kipas satu, dia ada kipas dua. Dan yang paling penting, dia ada aircon untuk menyejukkan hari-hari malam kita. Ha, memang best. Setelah dia ada meja, kerusi, tapi dah bersepah lah, dah bersepah sikit eh. Tingkap dia pun cantik bang, memang cantik. And then dia ada gobok, ha, gobok almari lah, tak kisahlah kau mau panggil apa. Dia memang ada standby shield top dekat situ. Kalau kau mau banyak nyamuk ke, macam aku dah pakai Oka Go ni. Ha, Oka Go, Oka Go. Dan kalau kau mau nak pakai, memang dia standby buat nyamuk. Aku kena bagi tahu supaya koma nanti datang sini tidaklah expectationnya terlalu tinggi. At least kita tahu suasana yang sebenar. Suasana yang sebenar. Tempat dia best, bagus. Nama pun Heritage Village, kampung. Mestilah ada nyamuk. Mestilah nyamuk. Tapi macam aku cakap tadi, point dia, detox dia memang best. Jom kita tengok toilet. Ataupun kalau rumah lama dia panggil ruangan dapur dia. Jom. Dan dapur ataupun toilet dia bang, dia tak ada dapur lah. Tapi kalau ikut rumah tradisional lama, dia jadi dapur dan juga bilik air lah, bilik air. So dia ada cermin besar kat sini, sinki, tingkap tengok luar. Yang paling best, yang paling best, ada bathtub bang. Ha, ini kalau suami isteri muat bang. Suami duduk situ, bini duduk situ, muat-muat ngam eh. Toilet, bidet, shower rain dia bang. Shower rain dengan hot water. Kalau bangun pagi pukul 6, 6.30 memang sejuk lah. Tapi kalau bangun pukul 10 dah tak sejuk, tak perlu mandi air panas. Toilet dia basically memang selesa lah, tengok tangga dia. Tangga dia memang cantik dan unik bang. Pemandangan daripada toilet keluar. Ha, cuma kena hati-hati sikit. Ha, belakang ni cermin tu nampak belakang. Itu pintu belakang lah kiranya. Pintu belakang rumah. Lepas ni kami akan ke Kuala Terengganu. Aku ada buat live dekat sana. Ni ruangan, cuma aku dapat bed extra sebab tak cukup. Sebab kalau kau mau datang sini, dia bagi satu king bed. Kalau dua suami isteri anak kecil, okey lah, cuma tak boleh main. Tapi kalau ada anak kecil besar sikit, dia bagi dapat extra. Terbaik bang. So basically semua ada. Cuma yang tadilah, benda-benda aku sebutkan tadi je tak ada. Tak boleh merokok, tak ada wifi, nyamuk pada waktu malam. Tapi kalau tanya pendapat aku, sekali-sekala dalam keluarga kita perlukan break away, perlukan kelainan, perlukan apa, ketenangan, ataupun kita nak mengasingkan diri kita daripada toxic internet, rokok dan sebagainya, aku rasa ini tempat paling sesuai. Susah dah kita nak cari satu kawasan kampung, pedalaman, ada rumah-rumah yang macam ini, yang masih mengekalkan konsep lama. Masih mengekalkan konsep lama. Tapi yang penting kau jangan lupa hal nyamuk tadilah. Ya, hal nyamuk, bawa buat nyamuk ke apa. Tapi lagi bagus kalau kau ada Oka Go lah. Oka Go. Dia ada satu lagi yang besar sikit. Yang besar sikit tu memang cover keseluruhan lah. Yang ini cover dalam 1 meter persegi. So basically dekat area katil tu tak ada nyamuk. Aku dah cuba, aku dah try. So korang juga boleh cuba. Teruskan bahagia. Ha? Are you done? Are you done? No, I'm going to bathtub. What? Nampak? Tak puas dia mo, tak puas. Lepas kolam nak masuk bathtub pula. So koma, kalau yang minat boleh cuba datang sini. Tempat menarik. Ha?